Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala syahdan. Sesungguhnya mendatangkan Allah Ta'ala akan bala. Kerana itu orang yang ahli sufiah. Dan orang yang waliullah dan beberapa makhluk. Dan kebanyakan orang yang mempunyai ilmu. Dan orang yang alim. Maka sedikit bawa dapat daripada mereka itu seorang yang membukakan atau talakkan hati mereka itu. Kerana membenarkan mereka dengan waliullah yang nyata. Dan tiada membenarkan mereka akan waliullah yang tiada nyata. Hingga berkata mereka itu bagi orang naam bahawasanya sekalian waliullah itu ada mereka mawujud. Tapi di mana juga tempat mereka itu. Ada juga berkata seorang kepada orang yang mempunyai ilmu dan alim. Ada waliullah itu melainkan mengambil dan menolak mereka itu yang tertentu seorang menentukan Allah Ta'ala padanya. Berlaku dan perkataan dengan beberapa juga perkataan yang menolak. Serta suci daripada membenarkan seorang waliullah melainkan jika nyata ada padanya. Maka hendaklah lari engkau daripada seorang yang bersifat seperti yang demikian itu. Seperti lari engkau daripada binatang yang buas. Yang ini adalah para waliullah itu banyak ya dan bersalahan kelakuan mereka. Adakala seperti manusia yang kebanyakan makan dan berkahwin dan berjual beli dan sengaja tiada ia memperbuat demikian. Dan jauh ia daripada sekalian manusia mata-mata pada Tuhannya dan sengaja adalah ia seperti orang yang gila. Dan bodoh ya, dan kurang akal dan banyak kotor kepada badannya sengaja daripada adalah ia seperti orang alim kainnya dan kelakuannya dan duduk bersama-sama makhluk Allah. Syahdan sungguhnya mendatangkan Allah Ta'ala akan bala. Sengaja daripada ujian. Ya, tidak akan dikatakan orang itu benar-benar mengenal Tuhan sehingga dia berasa bernikmat dengan bala Allah Ta'ala. At-talazzud bil balayat tahaqqukum birridha. Itu keadaan. At-talazzud bil balayat bersedap bersonok dengan bala itu, itu dipanggil tahaqqukum birridha. Orang itu mantap dalam makam ridha dia. Ya. Sebab dia memandang benda sebalik. Pertama, pakaian para awliya. Ya. Sebab para awliya bila dia kena bala, dia ucap alhamdulillah albasani libas al-awliya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memakaikan aku dengan pakaian para kekasihnya. Dan kekasih Allah Ta'ala memang Tuhan uji dia. Sentiasa dalam ujian. Satu, lepas satu, satu. Ya. Tujuan dia apa itu? Nak mengangkatkan martabat dia dengan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, iskatu zunub, menggugurkan akan dosa-dosa dia. Yang ketiga, menawarkan hati dia dengan dunia. Ya. Bila kita dapat sedap, ya, hati kita tamakun dengan dunia, bahaya. Tapi dia kena bala, dia kena bala tu hati tawau. Tawau. Ya, itu sebagai satu benda yang sukar. Nak menawarkan hati dengan kelazatan dunia bukan satu benda yang senang. Kita datangkan bala tu, akhirnya, dikenallah dunia ni lah sekadar dunia sebenarnya. Ya. Hikmat didatangkan ujian bala, sakit, ya, ujian kesusahan. Sebenarnya itu banyak hikmat di sisi Allah SWT. Satu bala dia kena tu seribu rahmat. Seribu rahmat akan buka kepada dia. Allah. Sakit ni pakaian. Pakaian para-para awliya. Biasa dia. Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain, sahabat Nabi yang masyhur. 30 tahun dia duduk situ.
Tempat rumah dia, dia tebuk lubang lantai sebab dia tak boleh bangun. Dia makan tidur, buang air pun situ. 20 tahun. Sedangkan doa dia amat mustajab. Ya, ramai orang minta doa dengan dia sakit, dia angkat tangan, doa tu baik. Itu karamat para sahabat. Seorang sahabat, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tapi dia sendiri sebaliknya. Ya, lalu datang sahabat, dua orang sahabat dia bertanya, kenapa keadaan kamu begini? Kau tidak gunakan kemustajaban doa untuk sakit kau ni. Maka dia cerita rahsia dia. Sebenarnya datang hari-hari malaikat menyampaikan salam. Dia sentiasa dizarah oleh makhluk yang bersih. Semua mana kurniaan Allah SWT. Yang tak suka dengan bala, tak suka dengan sakit, tak suka dengan susah, dia apa? Nafsu. Ya, nafsu. Dia pun orang arif bila tidak. Kerana dia tak kena apa-apa ujian, sihat, dia takut pada. Dia takut isi sidrat. Dia takut isidrat. Dia tak minta bala, tapi mereka disarungkan. Dipakaikan dengan ujian-ujian daripada Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal wal amsal. Mangkana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba kata Allah ialah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan orang yang mengikuti mereka, yang mengikut jalan mereka. Sebab jalan ke syurga memang Tuhan letakkan begitu. Sabda Rasulullah SAW, khuffatil jannah bil maka. Lingkung jalan ke syurga dengan kepayahan, ujian, susah, sakit, macam-macam. Itu sengaja Allah Ta'ala uji tu. Sebab tu bila dia kena aja ujian, dia kena perasaan dia sedang disarungkan dengan pakaian kehebatan sebenarnya. Ya? Dia boleh pandang tu bila dia ahli makrifat, boleh pandang. Kalau tidak ahli makrifat, dia kena kembali, kadang-kadang takut dia menganjal. Sebab dia kena betul-betul merapatkan diri dengan Ta'ala sehingga dia faham akan muasyarah, cara berurusan Allah Ta'ala dengan dia. Memahami benda tu satu hal. Supaya dia tenang dalam menghadapi segala ujian, dia tenang. Dia sabar. Peringkat awam. Peringkat atas, dia reda. Peringkat atas lagi, talazuz. Dia boleh bersedap. Seibu tak jumpa seorang. Dengan bala dia boleh sedap. Alhamdulillah. Dia rasa nikmat dengan datang bala. Sebab apa? Pada hakikat dia sedang disarungkan dengan pakaian-pakaian kekasih-kekasih Allah SWT. Kerana itu, ya, orang ahli sufiah, ahli sufi itulah biasanya, dia akan diuji, ya, oleh Allah Ta'ala berbagai-bagai ujian. Sayyidi Ahmad bin Idris, kau tengok sejarah, tempat tu orang kacau pindah, tanya. Di sana pula orang fitnah pindah sini, beberapa tempat, ya, banyak wali-wali besar macam itulah. Sana orang kacau, sini orang kacau, macam-macam. Sengaja itu sebenarnya ujian daripada Ta'ala. Tu nak test dia, nak uji dia. Kan? Satu. Kemudian kata cicit Rasulullah SAW, Syed Ja'far As-Sadiq, man talaba ma'alam yukhlaq ata'aba nafsah. Pada siapa yang mencari benda yang tidak ada, maka dia membenarkan diri dia. Benda tak ada, dia pergi cari. Penat tak? Penat lah. Kalau benda ada, lain. Misal, kalau kita buat misal apa? Beruk panjat pokok kelapa. Buah kelapa tak ada, tuan dia suruh panjat. Lama dia maki tuan ni. Jelaka tuan aku ni, buah tak ada suruh aku panjat. Ada benda tak ada, memenatkan diri kita. Maka apa makna dia? As-sa'ada al-haqiqiyah. Kebahagiaan, kenikmatan yang sebenar-benar tak ada atas dunia. Tak ada. Nabi kata, lal-'aish illal-'aish al-akhirah. Dia ada kehidupan sebenar-benar melainkan kesedapan di sana besok. Di sini sebentar dia, sekejap je. Mana ada orang daripada kecil sampai dia mati tak ada sakit, tak ada masalah, tak ada problem, tak ada. Mana ada? Semua ada. Sikit banyak, besar kecil saja. Ya, mesti ada. Sebab apa tu? Itulah sifat dunia. Itulah sifat dunia. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hazihid. Kamu jangan terkejut dengan datangnya bala, musibah, ujian atas dunia. Sebab itulah sifat dunia. Ya? Dia tidak abrazat illa mustahikun biha. Maksudnya dia melahirkan sifat yang mustahik, yang layak dengan dia. Jangan kita pelik duduk atas dunia, kita diuji. Dengan bala, sakit, musibah tu,
ujian tu ujian ni, macam-macam, jangan pelik. Madum tapi hazidar, selama kamu menapak duduk di atas muka bumi, sebab itulah sifat dunia. Ujian dia apa tu? Tazhi dan lak, supaya hati kamu zuhud kepada dun, itu sebenar hikmat dia. Ya, kita jangan pelik anak Cina pandai cakap Cina. Anak India boleh cakap India. Oh, rupanya kecil-kecil pada cakap Cina. Dia ada budak Cina. Kan? Itulah maknanya. Jangan kita pelik. Ha, dunia tadi melahirkan sifat dia. Sebab nikmat sebenar, senang sebenar, lapang sebenar bukan adalah di sana. Sebenar pun di sana. Azab sebenar pun adalah di sana. Itu kita kena stand, kena pegang betul-betul. Barulah kita akan kenal, dia akan terbalik. Adal man'u ainul ata. Akan berpusing, tak dapat tu sebenarnya kita rasa tu dapat. Ya. Tak dapat tu sebenarnya dapat. Itulah masalah ni. Ibu tak bagi anak yang kecil yang belum matang main benda-benda bahaya. Dia nak main pistol, dia nak main apa pisau tajam, mak dia tak bagi. Mak dia tak bagi itulah tu sebenarnya pemberian ni, baik untuk dia. Kalau dia bagi apa dia nak ni kan rosak ni. Ya, itulah makna. Dia Tuhan tak bagi atas dunia ni tempat-tempat bukan tempat dia. Satu, yang kedua untuk menjaga hati kekasih dia. Sebab dia banyak sangat kata dia takut dia tak boleh urus nanti, dia jadi tombang. Ya. Dan orang yang wali itu dengan beberapa makhluk. Ya, dan kebanyakan orang yang punya ilmu. Dan orang alim, maka sedikit didapat daripada mereka itu semua membukakan dan talakkan hati mereka itu. Dan membenarkan mereka dengan waliullah. Dia masalah wali pula begitu tuan-tuan. Kadang-kadang dia orang tak kenal. Ya. Duduk sekali dengan dia pun dia tak kenal orang tu wali. Sebab tuan tutup. Ya. Sebab tu banyak cara. Ada bentuk orang alim, ada bentuk orang biasa. Ya. Ada bentuk macam orang tak berakal pun ada, macam orang gila. Padahal wali Allah pun ada. Maka cara membenarkan mereka itu akan wali Allah yang tiada nyata. Kebanyakan wali-wali yang tak nyata, macam wali-wali besar. Kita tengok yang pakaian dia sebagai pakaian ulama dan dia pun ulama besar tu biasalah. Nah, tapi yang lain-lain tu banyak kan kadang kita tak perasan. Ya. Banyak berlaku. Pernah berlaku pada imam tarekat Sufiah sendiri. Imam Junid Al-Baghdadi. Satu ketika dia nak mengajar. Kan? Kita nampak orang tu macam orang tak berapa sihat, kubang, terlintas hati dia, orang gila mana. Rupanya wali. Malam dia nak tidur tu, akan terhantarkan peringatan. Biasanya dia dah tidur beribadat, malam tu dia jam. Lepas semayang isyak, kalau kita dah tak boleh buat ibadat. Jam terus. Dalam keadaan dia jaga dengan tak jaga, nak mengantuk kan, akan terhantarkan satu peringatan. Datang seorang, dia nampak mengulurkan satu talam, makanan hadiah kat dia. Dan dalam talam tu, tengok ada orang yang diumpat siang hari tadi. Baru dia pun faham lah. Kalau seorang tu sebenarnya adalah wali. So bagi dia cari cepat. Cari je. Dia pergi salam je. Kawan tu jawab salam terus. Wali tu kata apa? Kau nak ulang lagi ke? Wahai Junid. Beranjat kawan. Macam mana dia tahu nama aku? Tak pernah jumpa kan? Man arafallah la isra'a la isya'. Siapa yang kenal Tuhan, tak sembunyi atas satu. So apa? Tuhan buka kan? Dia kenal. Buka syafah. Ya. Sebab tu dalam perjalanan sufi, so kita jaga maknanya apa? Kasat dan niat kita. Jangan sangka buruk. Ya, kita tengok orang lebih tua, kita rasa dia lebih baik daripada kita. Ya, kita tengok orang budak kecil, kita rasa dia lebih baik daripada kita. Sebab kalau dia mati, syurga terus. Orang tua ni mungkin ilmu dia banyak, ibadat dia banyak. Mana jangan kasih ada dalam hati kita sangkaan-sangkaan buruk ya, pada orang yang sangka baik. Takut-takut sangka buruk, rupanya orang pilihan tuan. Nyanya kita ni. Tunggu saya cerita di Mekah dulu kan. Padahal itulah. Dia tengok orang tu kan, dia rasa dia umpat dalam hati, dia kata orang pergi gila. Rupanya wali tu. Ulama' yang mengajar tu, ulama' dalam Masjid Haram. Kau jalan orang nak mengajar Masjid Haram. Ulama' besar. Tiga hari tak boleh baca kitab. Buka kitab tak boleh baca, jam. Akhirnya jumpa saya di Syekh Syafi'i, seorang ulama' besar ni, dan ahli sufi. Dia tengok engkau ni ada ni, kata dengan seorang wali Allah. Cuba kau ingat balik. Dia ingat-ingat, oh, betul. Dia berasal, oh, betul orang tu wali. Ya? Nah, sekarang kau buat semayang banyak, baca Quran, zikir, hadiah pahala kat dia.
Dia nak berapa hari pun terbuka balik. Baru boleh baca kitab balik. Pencalang orang nak mengajar masih haram kan. Ulama besar tak berani, tak betul. Ha, tapi setara tu dia kena dengan wali jam tu. Benda. Buka kitab macam bodoh, tak nampak benda. Dia boleh baca. Ha. Lepas tu maknanya kita kena jaga perasaan sangka baik. Apa orang pun sangka baik. Dan tiada membenarkan mereka akan waliullah itu yang tiada nyata. Dapat-dapat pula yang sengaja ditutup. Ya, orang datang lagi dia tutup. Nah, tanpa sengaja wali yang kita cerita tu apa? Dia makan banyak-banyak depan raja. Raja pun tak percaya. Apa wali? Mana wali? Bila raja balik, dia kata apa? Alhamdulillah. Allazi sarfaka anni. Yang telah memalingkan engkau daripada aku. Pada awalnya ni apa? Dia kata minat. Nah, orang datang ziarah besar-besarkan dia. Dia tak seronok. Dia tak selesa. Ya. Bagi Islam berseronok dengan kekasih dia ialah Allah Subhanahu Taala. Hingga berkata mereka bagi engkau, ya, dia kata na'am, bahawasanya sekalian wali waktu ada mereka itu mawujud. Sebenarnya wali-wali itu mawujud. Al-Sengah itu dia cakap-cakap, karam-karam mana dia wali-wali, dia cakap. Sebab dia tak minat jalan itu. Dan wali tak putus. Ya, ada saja semua. Banyakkan mereka lebih suka menutup diri dia. Sebab kita berhati-hatilah jumpa dia. Siapa tuan jumpakan dia dengan para wali Allah, bermana dia insyaAllah dapat jalan mereka itu. Ya. Tetapi di mana juga tempat mereka, maka tiada juga berkata seorang kepada orang yang mempunyai ilmu dan alim. Ya, ada wali Allah itu melainkan mengambil dan menolak mereka tertentu seorang menentukan Allah Ta'ala padanya berlaku pada perkataannya dengan beberapa juga perkataan yang menolak. Ya. Tengok banyak dia orang tak tasdikkan kewalian seorang. Padahal orang tu wali Allah. Mereka payah nak kenal. Dan serta suci daripada membenarkan mereka itu seorang wali Allah. Melainkan juga nyata ada padanya. Ya. Maka hendaklah lari engkau daripada seorang yang bersifat demikian. Kata wali-wali nyata terang. Kita kenal tak ada pun. Ada. Mana ada? Tak ada lah. Orang macam ni kau jangan dekat dengan dia bahaya. Taklah kamu lari akan dia sebagaimana kamu lari daripada daripada binatang yang buas. Mana bahaya ni sebab bahaya. Binatang buas kita lari sebab bahaya kan. Begitulah orang yang menolak kewalian ni jangan berkawan dengan dia bahaya. Yang ni adalah waliullah itu baik ia. Dan bersalahan kelakuan mereka itu adakala seperti manusia yang kebanyakan. Ya, sebenarnya apa? Makan, minum, berkahwin, biasalah. Berjual, beli, meniaga. Pokoknya wali Allah. Dan setengah dah tiada memperbuat demikian. Setengah tu tak ada. Kita ada buat benda-benda biasa ni. Meniaga ke, bekerja, benda. Dan jauh ia daripada segala manusia, bahkan dia melarikan diri pun. Ada juga. Ini masing-masing keadaan. Dan berkata, dan berbuat ibadat semata-mata kepada Tuhan. Setengah adalah ia seperti orang yang gila. Kelakuan ni macam tadi lah. Ya. Dan ada yang macam kurang akal. Ya. Dia pernah saya jumpa seorang wali Allah ni. Saya nak pergi pondok. Dia tengok dia macam gila. Leon-leli buat tongkat. Salam ni cium tangan dia. Apa dia kata apa? Dia kata orang semua tak kenal aku. Orang semua ni tak kenal aku. Lepas tu dia minta kita duit. Minta duit. Kita nak pergi pondok masa tu bawa duit apa 100 lebih je kan banyak nak duit kan. Banyak jalan tu punya tu. Ambil beg kita kat atas tu. Dia tu ambil duit tak ada. Allah. Kita pula jahat kita capur pula curi duit aku ni. Tahu dia atas. Kita pun turun ni nak pergi tahu dia kata beg duit hilang kan. Dia dekat tangga bas. Itu kita gulung cakap dia tu. Dia ambil balik. Dia ambil. Kita pun pusing balik. Buka tengok ada beg. Wah kacau kata. Nampak pasal kata. Tadi tengok tadi ni buka ada balik. Ha? Test macam-macam tak ada test. Nanti kita doa Tuan saya tak nak. Aku doa engkau lulus lah dia kata. Kita dulu aku Allah. Ya. Wali tu Ustaz Arwah Ustaz Gawat. Wali paling wangi. Dia khadam bagi Sidi. Mama Said yang perlu dia nak lagi. Yang kenal dia. Ya. Wali. Wali. 60 mesin. Haji 60 mesin. Dia pergi haji 60 mesin. Dekat Mekah, saya kata-kata jumpa dia cantik. Wangi.
Kat sini orang tak kenal dia. Kadang depan orang lalu itu buat terkencing saja. Agak dia tengok kita tahu macam rupa apa tu. Tak kenal dia pun nantan. Orang ramai. Selak tu dia kencing saja tempat orang. Rumah itu mana? Ramai orang mana? Tengok lembu, kambing mana orang. Habis dah tu terbuka. Dia tengok kita macam lembu. Rupa lembu, rupa kambing. Allah. Macam-macam ni. Satu kali lagi dia pergi mana tu? Dia pergi jumpa. Tapi dulu dia ikhwan Ahmadiyah. Biasa dia jumpa terdekat Ahmadiyah punya orang. Ketua rumah kata. Nak duit? Dia tak ada. Dia minta duit. Kalau minta 100 tuan. Orang kata, tak ada duit lah tu. Kata, tak ada pula. Dia dalam hari kau tingkat dua bawa kain batik. Habis duit tu tak ada. Menggigil kawan. Ha, macam ni Arab Nahu satu-satu. Dalam hari tu ha, tingkat dua bawa kain batik. Berselit tu ha, sekian-sekian duit punya. Ha, tu senyap kawan tu. Macam-macam dan pada awliya ni macam-macam rupa. Habis Syahdan berkata Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syazidi radhiyallahu an. Katanya tiada juga faqih seorang yang membuka hijab mata hatinya, dan hanya senyap orang yang faqih itu seorang yang faham ia akan sirul ijad. Iaitulah orang memahami akan rahsia Tuhan menjadikan kita. Apa tujuan? Tuhan fakir. Mana untuk apa? Izhar umbudiah. Menterjemahkan kehampaan kita. Memandang diri kita setiap saat adalah hamba dan memandang sentiasa kebesaran Tuhan. Yang bahawa dia tak lupa kepada Allah Ta'ala. Ikan Allah akan dia nyemlaikan kerana berbuat ibadat dan ubu dan ibadah. Taat dan ibadah. Dan tiada mengadakan Allah Ta'ala akan dirinya melainkan kerana berkhidmat. Dia makan khidmat akan ibadah, dia tinggi makan khidmat tu ni. Ibadat ni dia buat dia nak harap pahala. Fadilat tu fadilat dia baca tu pun ke awam. Ada khidmat tak? Ada khidmat dia tidak mengharapkan balasan. Orang kata tunggu saya nak pergi khidmat ni ha, buat lah. Habis kerja kan bayar lah upah. Itu kan khidmat. Kalau khidmat dia tak ambil upah kan. Itu baru khidmat. Semacam khidmat dia tinggi. Siapa yang dulu pada awliya berkhidmat, dia cepat naik terbuka hijab. Dan mengerjakan akan suruhnya. Itu dipanggil apa? Sirrul ijad. Rahsia Tuhan menjadikan kita. Untuk kita apa? Tunduk, patuh. Makrifat akan dia. Kenal akan dia. Dan mengikuti segala arahan dia. Zahir dan batin. Mana apa? Menterjemahkan ubudiah kehambaan. Barang siapa yang dalam hidup dia berjaya menterjemahkan kehambaan dia dengan Tuhan, maka orang itu orang yang berjaya dalam hidup. Kalau dia gagal menterjemahkan hamba dia kepada Tuhan, maka orang itu gagal dalam hidup dia. Walaupun pada saya nampak orang macam berjaya, tak ada. Sebab dia tak faham akan sirrul ijad. Maka apabila faham seorang akan demikian itu, rahsia sirrul ijad tu, rahsia Tuhan menjadikan kita untuk menzahirkan fakir hamba kita dia. Ha, apabila faham, ada seorang itu fakir. Boleh dipanggil orang yang fa, yang fakir, mana yang alim ha, daripada ini. Maka apabila faham seorang akan demikian itu, ada seorang itu fakir daripadanya. Sebab apa? Sebab zuhudnya. Pada meninggalkan dunia dan berhadap seorang itu atas negeri akhirat, dan tiada menurut ia bagi sesuatu yang disuka nafsunya dan hawanya, dan bimbang dengan berbuat barang yang disuruh Tuhannya daripada hak yang wajib atasnya, keadaannya memikirkan pada janji lagi berdiri dengan bersedia bagi segala negeri akhirat. Itulah bersabda Rasulullah SAW, Al-mu'minul qawi khairun indallahi min mu'min da'if. Orang beriman yang kuat imannya, kuat amalan dia terlebih baik pada Ta'ala daripada mukmin yang lemah, mana yang lemah imannya, kurang imannya. Pada tiap-tiap daripada kedua ini dapat kebajikan daripada Ta'ala. Bermula mukmin yang kuat itu seorang yang bercahaya pada hatinya nurul yakin. Ya, dan telah berfirman Ta'ala, wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi apabila dipaham akan maksud Tuhan cempakkan kita ke dunia ni,
bukan nak mengumpul harta, bukan nak bermegah-megah yang ikut pangai orang kafir yang buta dan tuli pekak kan. Ha, tapi dia nak zahirkan abdian dia kepada Allah sebab itu disuruh wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka jadilah ia zuhud. Ya. Sebab apa jadi gitu? Sebab bila dia benar-benar duduk taraf ni, dia ada mujahadah sampai peringkat makrifat dia, syuhud akan Allah. Dan bila seorang dapat syuhud akan Allah, baru sah zuhud dia tadi. Sebab apa dia dapat lazat dengan Tuhan, maka tumpullah segala yang lain. Tawau. Ya Allah. Dia meninggalkan dunia. Meninggal dunia maksudnya apa? Meninggalkan hobbit dunia. Dunia yang ada pada orang tu semua tu ada tahsis iradat. Kan? Dunia seorang tu ada dapat banyak. Ni dapat banyak, ada dapat separuh, ada dapat ngam-ngam, ada dapat lebih sangat. Itu semua tu ada tahsis. Yang kita nak usahakan jangan ada hub hasil yang ada. Ya, sahabat banyak kaya. Tapi dia zuhud. Zuhud tu makna apa? Buang kasih pada dunia. Letak kasih dengan Tuhan. Sebab sahabat boleh beri infak banyak. Sekali beri infak seperang apa 700 ekor kuda. Kita nak sembelih korban lembu makan balik pun sayang. Kan? Mikir lagi. Ni beratus kuda dia boleh bagi. Sebab apa tu? Zuhdun. Orang yang zuhd sebenarnya dalam hati dia tidak ada dalam batin hati dia melainkan Allah Ta'ala. Tuan zuhdun. Eh? Ni nampak macam zuhd pakai koyak ini dalam hati penuh dengan dunia. Akai tu. Itu kan zuhd. Sebenarnya batin hati dia tidak menghadap selain daripada Ta'ala. Sentiasa kekal duduk, diam dia bermesra dengan Tuhan, bermanja dia dengan Allah, bernikmat dia dengan Allah SWT. Itu hakikat zuhud sebenarnya. Ya? Dan berhadap seorang atas negeri akhirat. Ini peringkat mutawasit. Dia zuhudkan dunia sebab apa? Nakkan akhirat. Ada pun orang lebih hebat, dunia akhirat boleh tak pandang. Kan? Yang dia pandang Tuhan dia. Ini dah Allah Ta'ala sendiri. Ha, dia lagi tinggi. Ad-dunya haramun 'alal ahli al-akhirah wal akhirah haramun 'ala ahli ad-dunya. Kilahuma haramani 'ala ahlillah. Ya, dunia itu haram bagi ahli akhirat, akhirat itu haram bagi ahli dunia dan dua-dua itu haram bagi ahlillah. Apa makna dia? Maknanya dunia itu tertegah haram dengan mana tertegah bagi ahli akhirat. Mana orang cari akhirat, dunia dia kena gadai, dia kena banyak korban. Kan? Nak ambil puasa sunat kena lapar dah. Lapar lah tuan-tuan. Nak bangun malam mata kena tidur, kena buang. Itu dunia sedap tidur kan. Itu dunia lah, bukan dunia buat duit aja kan. Duit ni separuh pada dia, setengah pada dia. Banyak lagi lah. Dia kena buang ni. Dia punya apa, hak nafsu dia duniawi kena buang. Oh dia boleh berjalan pada akhirat. Kalau dia tekun ikut nafsu dia, bakal bila semayang pun tidak. Dia bakal langgar, dia puasa pun tidak, apa pun tidak. Ya. Kemudian akhirat pula haram bagi ahli dunia. Mana orang bila kerja dunia buat akhirat, dia tak nampak dah. Pergi halal haram. Bila nak kaya dia, wah. Habis babas tu. Ya? Bagi siapa nak cari jalan ahlillah, dua-dua dia kena tutup. Sebab dunia makhluk, akhirat pun makhluk. Dia berhadap pada Khalik, Tuhan lagi besar. Itu zuhud pada para arif billah, para awliya. Bahawa hati dia dipadamkan menghadap pada makhluk. Masya Allah. Selagi ada makhluk dalam batin hati kamu, selagi itulah iman kamu takkan sempurna. Ibadat kamu tidak akan sempurna. Segala perbuatan agama kita takkan sempurna. Segi makhluk ada nanti, kena buang. Bila makhluk ada pada hati, dia akan kona kat situ. Dia buat ibadat, tujuannya tengok tunjuk pada makhluk. Dia buat ibadat ni tujuan nak tunjuk pada orang. Supaya dia megahkan orang ni. Supaya habis orang semua orang. Kau kena buang, menghadap pada dia. Itu bagi zuhud tinggi ni. Ya. Maka orang macam ni dikatakan mukmin yang qawi. Al-mu'min qawi wa khairun indallahi min mu'min da'if. Min mu'min da'if. Mu'min yang da'if hati dia kosong. Tak ingat Tuhan. Dia ingat benda lain. Khayal. Ya. Yang qawi yang kuat. Itulah hati dia sentiasa menghadap ke hadirat Tuhan. Dan zahir dia dikawal dengan beramal dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah. Bermula mukmin yang kuat itu bercahaya pada hati ini. Nurul yakin. Keyakinan dalam batin hati itu macam nur, memancar, terang. Ya, sebab dia kata, la ra'aita la akhira akraba min. Dia nampak akhirat itu lebih hampir daripada dia. Nampak akhirat. Ya, sebab harisah. Satu ketiga, lepas mayang dengan Nabi SAW, Nabi tanya, apa pengembangan hari ini? Kan? Ada mimpi aku tabirkan. Harisah bertanya pada macam keimanan kamu. Nabi tanya dia. Kata hari ini, ya Rasulullah,
seolah-olah ternampak-nampak syurga di depan mata, seolah ternampak-nampak neraka yang membakar di tengah itu. Setelah kata kekal kat benda itu, orang kuat iman dia akan nampak, terbayang-bayang apa yang Nabi sebut, kan nikmat besar di sana. Ini bayang lain, lain ni bayang lain diingat dan duit, duit tak habis-habis. Dia tak nampak tu bagus. Sebab tu tanda iman dia kuat, terbayang-bayang terasa nak balik tak lama ini. Dan firman telah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im, bermula berdahulu mereka kepada iman tu. Sabiqun ya, as-sabiqun as-sabiqun, orang dulu-dulu hebat kan. Patutlah Ibrahim belakang ni kata wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf, ya, ada kebajikan dalam mengikut orang yang dahulu-dahulu. Kebajikan ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Siapa orang dulu-dulu? Nabi, para rasul, para nabi, ya, para sahabat, siddiqin, syuhada, wassalihin, atau orang dulu. Orang kemudian banyak ni penyamun, penyangak, kaki lipat, oh semua ada. Ya, tipu orang, semua ada lengkap-lengkap. Fahaman pula macam-macam dia bawa ni. Syiah tak syiah dah habis. Ajaran tak betul boleh bawa macam-macam kan akhir zaman ni. Mereka kata wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Kebajikan itu ada pada mengikut orang yang dahulu. Wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Kejahatan ada mengikut pada orang yang kemudian. Kemudian macam-macam kan. Lepas tu sahabat tak nak hidup zaman kita ni. Zaman kita ni kan baik now kan. Zaman kita ni zaman yang sahabat tak nak duduk. Bila Nabi ceritakan fitnah akhir zaman macam-macam, tengok sekarang. Ya, orang alim pun jual agama pada macam-macam. Maka sahabat tak nak hidup. Minta doa kepada Rasulullah SAW supaya dia tak sempat zaman tu. Dia balik dululah. Habis tiba kita yang dah lemah iman, duduk pula. Mungkin Nabi tinggalkan dua peninggalan, Quran dan Sunnah. Kalau tidak lagi babas. Bermula berdahulu mereka, mana orang terdahulu kepada iman dan taat. Terdahulu mereka itu mereka yang dihampirkan kepada Ta'ala dengan syurga dan jannatul na'im. Mana nak dapat akan balasan yang hebat di sana besok. Kenalah dia bersabikun, mana belum-belum. Belum boleh dulu lah, kan? Di depan, dalam ibadat di depan. Ini nak kerja dunia depan, ibadat di belakang. Itu masalah. Kerana berdahuluan mereka kepada Ta'ala, mereka berlumba-lumba. Sebab dia suruh kan, fafirru ilallah, berjalanlah kamu kepada Ta'ala. Maka membersihkan Allah Ta'ala akan hati mereka itu daripada barang yang lain daripadanya. Ini besar ni. Ini tajuk besar ni. Sampai Tuhan tu lah makna. Kosongkan batin hati selain daripada Ta'ala. Maka tiadalah menegak akan mereka itu oleh sekalian barang yang menegak daripada apa-apa juga yang ditegakkan. Jadi makna sampai peringkat ini, bagi dia dah lain tentang dia, dia dah lain. Mana dunia kalau bawa dia pun tak ada hal lagi. Sebab sudah mantap. Kalau kita ni belum lagi jangan. Dia tak apa-apa sihat lagi. Pergi macam nak gosak. Sebab tu ambillah dunia sebagai ambil, makanlah dunia sebagai makan orang yang sihat. Faham? Mana di dalam kan? Makanlah sebagai makan orang yang sihat. Apa makan orang sihat? Makan yang tidak ada resiko. Kalau orang kecil mana makan gula macam cacat naik. Jantung apa semua lembab, makan benda bekukan darah habis jam tak silap. Kalau makan orang sihat mana apa makan tak ada resiko. Maksudnya ambillah dunia secara ambil yang tidak ada risiko rohani juga. Maksudnya apa? Jejaklah kaki kamu, rohani kamu kepada makam makrifat yang sebenar. Bila kamu jejak makam makrifat sebenar, ambil dunia pun tak ada hal lah. Sebab apa? Dunia tak boleh masuk dalam. Dalam dia penuh menghadap dengan Tuhan. Ini dalam lompong. Dia masuk dunia habis tu. Terkejut daripada dalam. Berkubang ni kat dalam. Nak keluar kan dah payah. Bila luang akhirat dah tak ada kat dalam hati dia. Dah masuk dalam tu. Sebab dia kata pasang antibody. Very kuat, mantap. Nah, betul Rasulullah SAW sendiri hadis yang ceritakan bahawasanya kita berdebat dengan Ibnu Suriah. Tanda dia apa? Dia tidurlah dua mataku tapi hatiku tidak tidur. Mana hati tu penting. Hati tu penting dipenuhkan dengan mengingati dan menghadap kehadiran Tuhan. Barulah kalau dia turun ke dunia pun dia takkan babas. Ni hati kosong masuk dunia habis, masuk dalam tu lingkup terus. Allah.
Maka membersihkanlah Ta'ala akan hati mereka itu daripada yang lain daripadanya, lain daripada Ta'ala. Ya. Maka hati sentiasa dengan Tuhan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Ya, itu semua isyarat. Isyarat hati penuh. Orang yang duduk dalam makam ulul albab, jawab dia, alladzina yazkuruna Allah. Yang mengingati Ta'ala qiyam, diri, qu'udan, duduk. Wa ala junub yang baring. Mana tiap-tiap saat, tiap-tiap makna kedudukan dia. Apa saja hati dia sentiasa. Itulah sunnah yang besar. Kekal hati menghadap Allah Ta'ala. Habis dia kata, habis kita nak kerja, nak berzikir. Tak, dalam. Kau kerja lah. Tak ada hati. Kerja buat kerja tapi dalam jalan. Itu lagi hebat. Orang tak tahu. Kan? Dia menyangkul ketung, ketung. Dia ketuk ke paku, kelengkung. Sebut tung. Ha, dalam jalan. Allah, Allah, Allah. Orang tak nampak. Kan? Dia bawa simen. Allah, Allah. Wah, lagi sedap. Dia silap simen berzikir. Pasti berzikir. Lagi andal. Ha, dia meniaga, bawa barang apa semua. Kira. Sebut Allah jalan, dalam orang tak tahu. Ya? Ha, mana dia pergi je? Dia duduk pejabat, dia menulis, dia menyahin. Dalam jalan, ya kan? Itu lagi special, orang tak kenal. Itu pakaian para-para awliya. Ya? Dalam ni sentiasa tak putus dengan Tuhan. Ya? Luar, luar dengan orang biasa tak apalah. Ya? Orang tak kenal. Ya? Sebab para wali kita tak kenal, situ lah beza. Sebab para awliya yang membezakan kita dengan dia ialah sifat dalaman, bukan luar. Luar sama je. Kita berkahwin, dia berkahwin. Kita bekerja, dia bekerja. Yang beza dalam. Ha. Dalam dia sentiasa tetap. Sebab dia perlu banyak latihan zikir. Dia orang suruh tembak dalam dia, dia mantap. Kan? Apa dia dah mantap, dah tak. Dia pergi mana pun dia berjalan. Kan? Ya, sampai peringkat, dia diam, dia tengok, dia berjalan dalam. Allah, Allah. Sentiasa jalan. Ya. Ha. Kita buat kerja, bercakap pun dia jalan dalam. Okey lah. Kan? Yang tak buat kerja pun tak jalan. Dah buat kerja lagi tak jalan. Lagi terbenam terus. Ha, sebab kena ada latihan khusus kan. Orang maksud dia buat khusus dulu tu khusus lah. Untuk memantapkan kita. Maka tiadalah menegahkan akan mereka itu oleh sekalian barang yang menegah daripada apa-apa juga yang menegahkan. Ya, bagi dia tak ada hal. Dan tiada bimbang akan mereka daripada atas sekalian. Dunia ni tak ada. Mana dunia tak ada kacau dia. Entan. Letak kat mana pun dia tak ada hal. Dia sentiasa dengan kekasihnya. Dunia dan satu jua pun. Maka sebab memperbuat mereka demikian itu apa? Jadilah dahulu daripada mereka itu kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab mereka sudah mendahulukan Tuhan dari mereka. Kerana tiada sesuatu yang menegakkan bagi mereka itu berhadap kepada Ta'ala. Mana satu benda pun dah tak jadi hijab bagi dia. Sebab apa? Benda yang dipandang semua dipandang af'al Tuhan. Bila kita pandang benda tak nampak af'al Tuhan, benda itu akan jadi hijab bagi kita. Kita terhijab dengan dia. Tapi dia tak, dia karam. Semua dipandang min Allah habis. Dia pandang semua bergerak dengan Allah. Jalan dengan semua dengan Allah Ta'ala. Habislah, selamat dah dia. Kan? Bahagia dah dia. Habis. Dan hanya asing tertegak kebanyakan hamba Ta'ala daripada terdahulu mereka kepada Ta'ala. Payah anak nak bergerak jalan dulu. Kerana apa? Menarik. Bergantung hati mereka dengan yang lain dari Allah. Itu punca. Bila hati tak dipenuhkan menghadap Tuhan, itu dah punca dia. Dia kena tarik. Tapi kalau hati dia penuh dengan Allah Ta'ala, dia boleh tarik. Dia tarik dunia itu arah ke Allah Ta'ala. Kalau dalam dia kosong, dunia tarik dia meninggalkan Allah Ta'ala. Ini bahaya besar ni. Kemudian kata dan hanya, senya tertegah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Inna khairakullahu. Subhanallah.